pasangan yang tak akur, sering cekcok dan ngawur, bikin suasana gerah, dicari berkah, dicari berkah, cari berkah. Aku tuh paling sebel deh, kalau baru mulai kayak gini, suruh monolog sendiri. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena kalau nggak lucu nggak ada yang nyapuin. Terus aku seneng banget loh bisa ada di acara Cari Berkah ini. Kenapa tuh? Karena bentar lagi aku masuk top 30. Wow. 30. Apa tuh? 30 komedian putri tercantik di Indonesia. Aku tuh ya cinta banget sama BTV. Bahkan kalau tanganku dibelek, krek, keluarnya bukan darah. Apa tuh? Logo BTV. Kan aku nih lagi nyetrika ya. Aduh, tapi kok nggak licin ya? Kurang licin ini. Harusnya pelicinnya ini. Wow. Tahu gak kenapa? Karena pejabat-pejabat di Konoha pelicinnya itu uang. Aduh panas. Aduh panas. Tapi ada yang lebih panas. Isu pemilu kemarin. Oke guys, oke guys. Biar. Astagfirullahaladzim. Kerja dari tadi gak kelar-kelar. Mana cucian yang udah dilipet gak ada sama sekali. Aduh. Kamu nih gimana sih? Gak, satu gak. Doang gak ada. Nih masa ngelipetnya kayak gini? Lipet yang rapi dong, Pior. Ini mah digulung-gulung, bukan dilipet. Ini emang gak dilipet, Bu. Ya. Tapi? Mau distrika soalnya. ini aja dilipet, Bu, dilipet. Disetrika dulu emang, baru dilipet. Maksud saya begitu, Pior. Kamu kecilnya nolong-nodol mulu ya? Ini gak rapi karena kalau yang kemarin itu di laundry. Oh, berarti duit abis buat laundry ngapain gue pakai ART? Nah. Oh iya. Kan buat ngebantuin pekerjaan rumah. Ini lipet yang bener dong, Pior. Ini lipet yang rapi. Gimana Bu caranya, Bu? Ini baju, masa ngelipet baju doang gak bisa nih lipet baju kecil-kecil. Ampe muat taruh di lemari. Masa kamu kalah sama anggaran dari gede tiba-tiba jadi kecil? Anggaran apa? Dia gak usah mancing-mancing. Ini bulan puasa, serem. Iya Bu, masa lipet gitu doang gak bisa sih. Ini Bu satu lagi Bu. Jadi saya yang ngerjain. Itu tadi udah saya bantuin, coba sekarang kamu lipat. Ibu tolong arahin ya Bu, tolong bantuannya Bu. Arahin emang gue Google Map. Destination is on your left. Aduh, wih baru. Gak usah dibilangin baru. Kelepasan. Coba lipat yang benar, kamu katanya mau cepet-cepet nikah, ngelipat baju nggak bisa kamu. Aduh. Gimana sih? Ini laundry aja nggak sih Bu dilipetin sama mereka? Pakai duit lagi. Aduh iya. Tenang Bu, saya mah cepet belajarnya. Udah kamu kesono deh ah. Sono ngurusin apaan kek, makanan kek, apaan kek buat ntar buka. Lah kan masak. Kita lagi puasa Bu. Kan bilang buat ntar buka. Oh iya. Pernah disentil gak ginjal kanannya? Siap Bu. Mana sih?
Kagak ada yang bener nih suami per... Ah? Sampai lagi ah? Ya sabar ah. Siapa? Ya. Ini kalau dia... Arya Saloka? Ngapain kesini? Ada apa ya Pak? Oh, cari siapa? Saya mau cari... Suami saya lagi pergi, gak enak kalau berduaan di rumah. Mendingan kita ngobrol di kamar aja. Ada kamar di sini? Ada. Kan rumah ya ada kamar dong. Ya udah. Ibu, ini saya lagi serius, Bu. Karena lagi diterpa sesuatu hal yang gak enak buat saya. Ah, bohong. Kamu serius? Hubungan kamu bercanda. Ya. Yeah. Gimana seriusnya apa sih? Begini ya Ibu ya, ini apakah benar atas nama Sule? Ah, silakan sini dulu. Atas nama Sule. Iya itu suami saya. Ada apa sama dia ya Mas? Begini, saya lagi ini di kendaraan. Mas ada kantong plastik nggak sih? Mual ya. Ya, well, udah kebanyakan nih. Udah kebanyakan isian ya, mau daur ulang. Ya. Ini bikin gue males. Dibatukin. Nggak apa-apa, hawa-hawa orang puasa adalah hawa-hawa surga. Bener. Surga kan tadi? Bunga kasturi. Yo, bener sekali. Lebih ke bangke ya. Gimana Mas, suami saya kenapa sih? Nih suami ibu pokoknya saya minta ganti rugi karena mobil saya dicolek sama mobil beliau. Wow. Gitu. Tabrakan. Iya. Enggak harus kayak gitu, geger, Pak. Kan kaget. Iya, boleh ya, geger kan? Ya. Tabrakan. Tidak semudah itu aku percaya denganmu. Pasti yang kayak gini-gini modus kan? Ini modus. Penipuan kan? Udah ketara muka-muka lu mah. Coba Bapak jelasin kronologinya bagaimana, kok bisa nabrak? Oke, pada saat saya dan beliau ada dalam satu rel. Kok rel? Lu naik kereta apa bagaimana sih? Nah, ibu apa udah fitnah. Kan enggak seperti itu ibu ceritanya. Ya, terus. Ih, batuk mulu nih orang. Males ah. Udah. Ya. Saya enggak percaya kamu penipu. Enggak, intinya tidak kelalaian suami Anda. Bentar, diam kamu. Nih. Ya ampun. Lama-lama ketek sakit ya. Amin. Jangan dipegang, ini sakit ya. Mami ketabrak mobil Papi. Tuh. Papi! Lu bangunin dulu. Hati aja. Dan Toto meninggal. Toto meninggal. Lu pengen banget gua meninggal lu. Iya, Pi. Papi ada apa yang terjadi, Pi? Kok Mami gak tahu? Kok Papi gak upload di status biar Mami tahu? Ngapain ngupload? Handphonenya juga remuk. Wow. Nyenggol mobil dia. Dia kan bawa bajaj. Terus aku bawa Mercy. Benar deh, orang yang bertiga emang tadi di dalam. Iya. Berarti papi beneran kecelakaan. Iya. Oh, jadi Mas yang nabrak suami saya ya? Emang bener-bener ya? Tuh. Sekarang tanggung jawab lihat suami saya sampai kayak gini, Mas. Enggak, orang seperti saya kenapa sih selalu diadili seperti ini? Saya tidak membangkang atau gimana, tapi mereka-mereka nggak adil di kehidupan saya. Ada apa sih sebenarnya mereka-mereka ini? Orang kaya benar-benar berkuasa demi uang dan semata-mata demi... Saya nggak setuju. Intinya saya nggak setuju. Mi, dia nggak salah, Mi. Yang salah tuh Papi. Nggak mungkin, Pi. Papi pasti nggak salah. Orang Papi yang kecelakaan kayak gini, Papi yang terluka, dia nggak kenapa-napa. Berarti dia yang salah, Pi. Pak. Papi tuh nyetir sambil megang handphone, itu semuanya gara-gara Mami. Karena Mami kan rewel terus, dicatin terus Papi, jadinya Papi nabrak.
Tuh, udah dengar dari suami Anda. Masih pun ngelak-ngelak. Oh, tidak bisa, Neng, ini. Pi, terus gimana dong, Pi? Kita mesti ganti rugi, Pi. Ya iya, ganti rugi. Pak, gimana kalau tulang suami Mi? Saya copot? Enak aja tulang suami dicopot. Loh, Mi, ini lupa punya dokter ke bawah, Mi. Ya ampun, Pi. Kira headset tadi. Bukan. Tadi diperiksa juga sama dokter. Iya. Dokternya yang ngikut juga tadi. Kagak, kagak ngikut dokternya. Ininya ngikut. Ini yang ngikut. Udah, Dasdin duduk dulu sini. Duduk, okay, biar, biar ini dulu. Nih, jadi KTP Bapak ya, saya balikin. Tapi saya gak enak, Pak. Ditutu-tutu sama istri Bapak. Mobilnya gimana, gak gimana-gimana? Mobilnya, yang saya dong seharusnya tanya. Sok. Sok breaker lu. Sok berat saya kaget. Enggak, kamu meminta ganti rugi berapa? Enggak muluk-muluk saya. Wah, baik banget. 3.000. 30M. 30M. Iya, karena Bapak nabrak memang. Berapa? Kan saya bilang. Mi, ini bolongnya mana, Mi? Mana ya? Lepas dulu nyari. Papi lupa kalau papi lagi sakit nih. Orang kalau mau nikah lucu banget ya. Wah, ada apa lagi nih? Bapak kecelakaan, Pio. Kamu santai-santai aja, lihat juragan kamu yang gaji kamu tuh saya loh. Lihat, malah, loh. Loh. Enggak, bentar Pak, saya bingung. Di skrip Bapak sama Ibu berantem kesana kan? Belum. Nanti, sekarang gak ada berantem. Kapan? Nanti aja, yang episode selanjutnya. Loh, gak keluar-keluar aku. Ini udah keluar. Oke, yaudah. Oke, kalau gitu. Wah, tegang guys, senang jangan berantem. Apa sih? Nah, tenang ya, senang guys. Lu gak ada muka-muka broadcastnya. Kesini dong, tenang, gitu. Aduh, iya. Enggak, ini tiba-tiba acara apa sih kok ada sinden di sini? Kau, emang ada sinden? Ada sinden, iya. Bukan sinden, ini baju kebaya. Iya, cintanya aku bersih-bersih di rumah ini. Iya. Oh, my God. Kenapa? Lihat sini. Lu kesana dong. Lihat. Ada siapa? Tunggu. Jangan berantem. Tidak. Cekrek. Tidak. Kurang. 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 Yang lain. Kalian kenapa sih? Udah. Kalian kenapa sih? Udah. Ini kita kayak Agustusan ya latihan ya. Enggak, lagi kurang ini. Ekspresinya dong. Hah? Pak, Bapak kenapa? Bapak iya, sakit. Tanya dulu. Makanya, Pak. Aduh, hati-hati. Gitu. Oke, baru cekrek. Ke Bapak ya. Ya, ke gua aja udah. Bentar. Okay. Ada gitunya. Tanya. Bapak kenapa, Pak? Sakit ya? Lu buta dari tadi enggak lihat. Jawabannya bukan itu, Bang. Jawabannya gimana? Harusnya iya, cekrek, gitu. Oke. Dia ngederek kayaknya. Bentar ya. Iya. Sutradara. Ini gue diatur 30 hari sama dia nih. Apa, Pak? Iya. Setruk, Pak. Kaget sama dia. Kenapa, Pior? Pak, Bapak kenapa sakit ya, Pak? Bukan sakit. Aku nabrak mobilnya ini nih, si Raul Min. Yes, nabrak mobil saya. Ya udah makanya hati-hati ya, Pak. Cekrek. Cari berkah. Mas, aduh saya jadi enggak enak nih sama muka Mas. Maksudnya saya enggak enak sama kelakuan saya minta maaf udah seujon sama Mas, maafin saya ya Mas. Udah itu hal sepele sebenarnya. Yang penting saya ada pernyataan maaf aja dari beliau. Beliau tadi udah memaafkan saya. Akhirnya saya tenang dah, enggak usah diganti, enggak usah apa. Intinya saya clear. Enggak minta ganti rugi. Berarti Mami tuh udah seujon tadi tuh.
Ah kan mami kan cuma membela papi. Bukan kira... membela, makanya sesuatu hal itu dilihat dulu, jangan suujon. Tapi emang benar, kamu itu banyak orang yang mensuujonin kamu. Wah banyak sekali. Emang papi kenal sama dia tadinya? Loh, mami gak tahu dia. Emang siapa sih? Yang jadi Iron Man tuh dia. Iya. Tapi banyak, banyak netizen yang suujon. Banyak yang kayak gitu. Contohnya apa? Kayak gini, tapi gimana mau suujon, kadang saya juga merasa, wah relate juga ke saya. Tapi kenapa sih, Pi? Biasa aja, tiap dia ngomong maju. Mi, ngobrolnya kayak bebek lagi berenang. Cepet. Jadi, biar jelas. Kan kayak gini, cewek paling maunya duitnya doang. Gimana ya, saya juga kan alhamdulillah emang ada duitnya. Kalau gak ada duit, istilahnya hidup untuk apa gitu ya. Sumpah gue gak denger jelas, sumpah beneran. Pelan-pelan. Masa serius gak denger? Pelan-pelan. Jadi banyak yang suujon ketika kamu berpacaran dengan perempuan yang cantik. Iya benar sekali. Oh mau duitnya aja. Benar kayak gitu. Ah gimana ya? Kalau misalnya kita mau keluar kemana-mana tanpa duit, apa daya kita sebagai manusia? Tapi memang manusia kan semuanya juga kan perlu uang. Perlu. Iya, benar nggak? Ya. Sudah banyak terjadi. Ada uang abang disayang, ada uang ditendang. Banyak kejadian kayak seperti itu. Iya makanya kalau belum punya uang, ingat kan slogan presiden. Iya gue ingat. Iya komennya Pi lucu-lucu bener Pi. Nih. Mana? Batuk lagi gue takut. Udah. Muncrat nih. Udah. Tuh Pi. Apa komennya apa? Kasian mana masih muda ceweknya. Terus. Dijaga ya kan soalnya piaraan saya yang ini spesies langka. Para netizen, ingat sih netizen ya, kalian yang komen seperti itu, hidup kalian belum tentu sejahtera seperti dia. Betul. Ada istilahnya ya, kalau misalnya ngomongin orang kita di belakang, berarti kita itu selalu ada di depan. Karena mereka ada di belakang. Betul. Iya benar. Iya kan? Iya. Terus kalian juga harus ingat, belum tentu bagus di fisik, tapi hubungannya toksik. Kenapa harus gini? Nah, yang kita mau bahas itu tentang masalah suujon. Bener kan? Kalau netizen itu kan bukan berarti kita gak mau membahas ya. Bener. Semakin dibahas semakin panjang. Bener. Kebetulan jam segini itu biasanya Pak RW datang. Ustaz. Oh iya, Pak Ustaz. Kenanginnya ya. Pak Ustaz. Nah, tuh Pak Ustaz. Oh iya, Pak kita ngobrol-ngobrol sama Pak Ustaz. Iya. Siap. Mi, buka Mi. Iya, Pi. Saya di mana nih? Ada Pak Ustaz? Di sebelah sana ya. Hey, kamu di sini lah. Ustaz. Pak Ustaz ke Cibodas ya? Kenapa itu? Piknik. Panik. Oh, panik. Kenapa Pak Ustaz? Ustaz, kenapa kelihatannya kok geli-geli? Sah. Pak Sule, Bu Mimin. Kontrakan saya kemalingan. Wow. Ah, masa Ustadz kemalingan? Iya kan Ustadz juga manusia, Pi. Iya, Ustadz juga manusia. Sama juga? Sama lah. Saya kirain kalau rumah Ustadz ada maling, Ustadz balik lagi. Enggak lah, Pi. Maling aja. Kontrakan saya kan kemalingan. Karena gak ada pagar. Saya boleh pinjem gak? Sebentar aja. Ustadz, mohon maaf. Yang kemarin ban satu aja belum dikembali. Pak Ustadz gak tahu. Saya setiap ke kantor, saya royong tiap hari. Itu masa pinjem pagar Pak Ustaz? Berarti enggak ada nih ya. Bukan enggak ada Pak Ustaz, kalau Pak Ustaz pinjem pagar, ntar rumah kita yang kemalingan ya, Pi. Itu Pak Ustaz. Atau entah gampang lah kalau untuk urusan pagar mah nanti aku cariin banyak di ini di shop-shop gitu di online. Iya, di TikTok gitu ya. Iya, iya. Nanti tanya-tanya aja soal suujon. Ah, enggak usah lah. Pak Ustaz, aku mau cerita sedikit nih Pak Ustaz nih. Jadi dia datang ke sini terus disujunin sama istri saya. Diapain? Disujunin. Sama dia nih hukumnya. Orang suujon itu apa hukumnya? Ini saya kasih hadis ya. Nah boleh Ustaz. Barang siapa yang menuduh orang dengan suatu kebohongan, maka ia tidak akan masuk ke dalam surga sebelum dicabut tuduhan tersebut.
Jadi bahaya banget. Berarti mampirnya kemana dulu seluruh surga? Ke warteg. Pakai ditanya. Pakai ditanya mampirnya kemana? Kira-kira ini kan belum suruh masuk kan ya? Ya, udah urusan itu mah. Udah gak ada. Jadi gak ke surga? Ya, jadi dia tidak akan masuk ke dalam surga sebelum dicabut tuduhan tadi. Bahwasannya dia bersaksi bahwasannya si Fulan ataupun si ini tidak melakukan hal tersebut. Kalau itu sebuah kebohongan. Emi, dengan sebuah kebohongan. Daripada nanti kita terpisah, papi mami ke neraka, papi di surga. Jangan gitu dong. Jangan gitu, perumpamaannya diganti. Kek. Tapi tuduhannya dicabut itu dia dengan mengucapkan... Iya, mengucapkan kepada... Kan minta maaf udah nih sama udah. Tapi dia harus ada bersaksi kepada Allah. Allah. Iya. Itu Mi. Gitu. Ya, Pi, nanti Mami minta maaf. Sekarang udah. Ya kan lagi ini, lagi ngobrol. Ntar Mami ngobrol sama Allah. Suka lupa, udah numpuk. Yeah. Ada 4 orang lagi yang disuruh di Mami. Jadi seperti itu, Pak Ustadz ya. Iya. Gitu. Sengar, sengar. Wah, ini murah ya? Ulang lagi, kirain tadi mundur mau ngapain, ulang lagi. Buat kaget dong, buat kaget. Ya. Ada, iya. Ada Pak Ustad. Pak Ustadnya di mana? Ini ya. Iya. Oh, jinah mata. Oh iya, jinah mata. Iya, bukan muhrim ya? Bukan sih, aku gak bisa ya deket-deket sama Pak Ustad. Kenapa? Karena blockinganku di sini. Oke. Iya, aku ambilin dulu. Oh, diambilin. Ya gak usah ngomong, diambilin, ceritanya kamu ngambil. Okay. Oh, boleh gini ya? Ya. Disebutin terus dia tuh. Makanya gak bisa kita curhat sama dia. Ya. Taruh mana Kak Acong? Habis semua bandak kita dibocorin. Oh, gini. Oke, okay, semuanya berdiri. Oke. Okay. Oke. Okay. Istirahat di tempat gak? Itu horor. Kamu begini. Dia menonjol sendiri dia. Orang lain suruh istirahat, kamu yang hormat. Salah. Ada di otak aku tuh hormat gak, tapi ini tuh yang buat air, jadi istirahat dulu. Udah panjang lagi, ntar udah lah. Oke. Aku merasa di monopoli sama air tuh. Kalian hormat gak? Dung, dung. Malah dung. Turunin dulu. Nih, digeret gini nih. Tuh, gitu digeret. Oke. Dia mau jawab. Iya. Jadi hormatin nanti ya. Lah, ini udah hormatin. Makanya bayi di bedong jangan dilakban. Repot. Kok ngkep tuh semua. Oke, ulang. Hormat, gerak. Gak. Udah 8 kali begini nih. Tegak, gerak. Lah. Oke. Gitu doang padahal ini repotnya. Iya. Repotnya sekampung loh. Banyak. Repotnya sekampung loh. Kenapa? Padahal pertanyaan satu doang dari netizen loh. Ini kita gak boleh duduk nih. Ini kita geser dulu ya. Ini udah. Tunggu, ini udah. Udah. Nah, aku geser dulu ke sana. Iya. Tolong pegangin Bu. Iya. Ini saya pegangin dulu, saya taruh dulu ya. Okay. Saya taruh dulu. Okay. Nah, kamu geser dulu ke sana. Nih. Okay. Lama tadi, lagi, tadi kan pertanyaan. Malah disuruh, itu kan mau dibaca. Oke, okay. Udah. Ini buat aku. Okay. Kenapa? Kertasnya. Lah, tadi kamu taruh mana? Kenapa nih? Tadi taruh di mana? Ya, gimana sih? Nggak bisa kebaca. Oh iya, di sini. Kan tadi dia lihat ya, kan tadi lihat ya, depan mata ya. Iya. Jadi balikin lagi loh. Kayak TikToker pakai baju ini ya. Ngapain musik TikToker pakai baju ini? Ya Allah. Mas yang lain. Kan kamu bisa ngobrol nanti beres ini. Aku lupa, Pak. Nggak bakalan lupa, ntar diingetin sama manajer lu. Tolongin ya. Oke, kamu tolongin. Ya. Mi, setruk ringan ini kamu lagi kayaknya. Duduk, katanya. Dari Upi manajer aku. Kak Upi. Gak usah di Upi. Ini sosok aja. Kita mulai duduk dulu ya. Kita silakan duduk ya, teman-teman semua. Saya akan bacakan pertanyaannya. Oke? Dari @upi. Kasih paham Pak Ustadz, kalau kita kebanyakan overthinking terhadap pasangan kita, apakah itu termasuk dosa?
Itu aku. Berarti itu termasuk pertanyaan dari kamu juga ya? Kamu pura-pura pada kamu yang nyuruh manajer kamu itu. Asisten kamu. Iya gitu. Pak Ustadz, silakan dijawab. Silakan Pak Ustadz. Kita bahas tentang overthinking ya. Overthinking. Overthinking. Yang tadi anak MT. Overthinking terhadap pasangan. Iya. Aku jelasin dulu overthinking terhadap diri sendiri dulu ya. Kalau kita overthinking terhadap diri kita sendiri, sebenarnya itu tidak termasuk dalam bab dosa. Tapi merugikan. Merugikan. Contohnya kecemasannya berlebih. Ya, oke. Okay. Yang kedua, stres bertambah. Benar. Gitu. Jadi bukan termasuk dalam bab dosa, tapi dia merugikan. Merugikan untuk diri dia sendiri. Untuk diri dia sendiri. Nah, ketika kita udah merambah ke overthinking ke orang lain, itu jatuhnya kalau kita sudah mengganggu aktivitas dia, sudah mengganggu kinerja dia, itu jatuhnya tidak diperbolehkan. Kenapa harus overthinking? Kenapa enggak kita positive thinkingnya enggak? Iya benar. Berarti orang yang paling sehat itu adalah orang yang selalu positive thinking. Iya benar sekali. Memang menyiksa. Overthinking itu menyiksa. Kita menduga-duga, punya asumsi sendiri. Iya. Yang padahal akhirnya belum tentu. Ngejudge dia bahwa kamu gini, kamu padahal enggak. Iya benar. Iya, tentu. Betul. Kamu begitu. Ratipa. Biar. Nah, ketika nanti misalnya kalau udah kita tanya, kita udah overthinking, kita tanya, ternyata itu salah. Fitnah. Jadi ya, masuk fitnah. Itu, masuk fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada makan gorengan. Oh iya, makan gorengannya di rel. Nah, kalau makan gorengan di rel. Enggak usah dibahas panjang lagi. Panjang lagi. Gimana cara menghilangkan dosa yang udah kita tuang ke pasangan kita? Oh, tidak lain dan tidak bukan dengan cara bertaubat kepada Allah. Dan mengakui kesalahan dan menyesalinya. Astagfirullah. Jadi udah paham. Perbanyak critical thinking, kurangi overthinking. Cekrik. Oh. Cari berkah. Dior, kamu kan udah mau lama kerja di sini kan? Iya, Bu. Nah, sebentar lagi kayaknya saya bakal resign dari rumah ini. Lah, saya aja, Bu, yang resign. Oh. Saya gak mau. Ya, gak mau dong. Ih, gak mau. Karena bisa kerja di mana, Bu? Oh iya, benar kan gak ada yang mau nerima ya? Halo, kawan-kawanku. Iya. Kalian ini lagi masak apaan sih kalian ini? Kita ini OTW, ya. Lagi mau masak telur goreng sispek. Bahan-bahannya apa aja sih nanti yang akan mau dimasak? Ah, silakan Pior, bahannya ada apa aja? Ada apa aja di sini? Oke. Ada telur ya. Telur ayam 3 biji. Kalau pemirsa mau pakai telur lain enggak apa-apa. Telur tirek boleh. Telur bebek boleh. Telur bebek. Boleh. Cuma jangan yang bebek ini. Ini ujian. Mohon sabar. Ini ujian. Bisa yang mana? Daging cincang. Daging cincang. Ini saus rendang. Nah, ini adalah potongan dari daun ini. Daun ini daun apa? Daun ketumbar. Daun seledri. Ya daun apa itu? Daun klunya? Coba cium dulu. Daun apa? Pepaya. Daun bawang. Daun bawang. Daun bawang. Bukan kan? Ada. Ini terakhir. Apanya nih? Tebak Dustin. Ini. Kok tebak? Gak perlu tebak kan ada bahannya di sini. Saus. Oh, saus sambal aja. Iya. Oke. Ini apa, Min? Ini apa? Ah, itu kulit apa? Kulit apa, yo? Nenek buyut lu. Lumpia basah. Lumpia dong, kulit lumpia. Kulit lumpia yang belum diapa-apain. Dan kita akan apa-apain. Ya. Ini dia, di situ kenapa lagi? Dari tadi. Ya, oke. Langsung kita
kita masuk ke MK Masa Komentator. Oke, sekarang. Oke, sekarang. Ya, kocok masukkan telur dulu sebanyak 3. Pecahin telurnya, taruh di talenta loh, Bu. Talenta apa? Talenta. Coba cara pecahin. Pakai satu tangan aja. Oke, coba kita buktiin bener enggak? Kamera jangan sampai ketinggalan momen ini ya. Lah. Kalau kamera ketinggalan enggak bisa syuting kita. Enggak usah lu kasih tahu, dia tahu. Coba dong. Dengan satu tangan ya. Satu tangan. Ya. Aku sendiri. Ya, aku dulu. Yang muji biar orang lain. Jangan lu yang ngomong. Wih, keren banget aku. Biar kita yang ngomong. Lanjutin aja. Set. Ada. Set. Waduh, keluar dikit. Enggak apa-apa keluar dikit ya, pada keluar banyak jadi Pak. Jadi berantakan. Jadi berantakan. Dah, lanjut. Tiga telur. Dah. Sekarang masukkan daun bawang. Gitu. Tuh, ini. Kok enggak dipotek dikit? Jorok, jorok. Ini buat buka puasa. Enggak puasa sih lu. Nih, biar. Iya. Bawa sekarang juga. Lucu. Iya. Nih, ini masukin ke sini. Yes. Ini aku dalam programnya ratingnya bakal bagus soalnya lucu. Pasti. Mantap. Orang kru-krunya keren-keren. Tepuk tangan dong buat kreatif. Ah, buku. Media dan Berjaya dan BTV. Iya, tuh. Keren. Oke, sekarang kita kasih garam. Garam. Iya. Mecin ada enggak mecin? Ada, entar dulu. Ya. Masukkan garam sesuai piling ya. Garam dulu. Udah, pilih. Udah, segitu aja. Udah, segitu kebanyakan. Jangan diserok dong. Enggak, kasinan. Ini gue bisa stopin. Jangan lu serok. Kenapa nih? Oh, di stop pakai tangan ya? Iya. Nah, sekarang. Oke, mecin dikit ya. Wih. Mecin. Diam. Aku suka banget. Dari kecil aku suka gadoin mecin. Wah, pantas jadinya gedenya kayak gini. Cocok. Makanya jangan guys, jangan ikuti. Karena bisa. Iya. Tukangin, ya. Yang mau makan gue loh. Kasih udah. Kaldu jamur dulu sedikit. Oke, sedikit aja. Udah cukup, Min. Sekarang langsung step nih. Iya. Daging ini, daging slab. Masukin, Min. Lama. Keren kan? Sabar, lu mau syuting tempat lain? Buka kayak gitu, orang udah mau buka jam-jam segini. Apa, Kak? Langsung kita masukin ke daging. Abis itu kita masukin kaldu. Ini, tolongin ya. Tolongin, Bu. Udah. Okay. Mimin sedang mengaduk-aduk. Yang penting tidak mengaduk rumah tangga orang lain. Sekarang, Min. Lumpianya kita masukin. Ini udah mau mulai panas. Wuh. Min, satu aja kali, Min. Enggak lah, kan ini biar gede, biar ditekuk-tekuk, Nora. Min, kalau hukum fisika, Min ketemu Min jadi apa, Min? Oh, gini cara bikin martabak ya? Stress, ya. Simple ya? Simple sekali, cuma direndam doang kan kulitnya. Iya. Wah, debus tuh, Min. Debus. Terus kita masukin. Masukin secara teratur. Aduk 18 kali, Min, biar supaya enak. Kenapa harus 18 sih? Pemirsa sabar ya. Iya. Aromanya sampai nembus tipi loh. Masak. Iya, tanya. Ini selagi selagi kita masak yang ini, banner. Ini kita udah ada yang jadinya kayak gini, guys. Oh, itu jadi. Nah, wih, enak. Ini namanya apa? Namanya apa untuk masakan tersebut? Six pack. Iya, ini tinggal kita kasih topping-toppingnya, saus boleh. Oke, boleh. Toppingnya mau kecap juga boleh. Oke, asal jangan pecahan bohlam ya, guys. Iya. Nanti kalian keseduk kok gitu ya, guys. Benar. Kalau dijelasin orang juga tahu kesedak kalau bohlam. Wah, aku pengen yang itu deh. Lebih enak ini ya, anget ya. Guys, ini kita lanjutin masak dulu ya, guys. Oke. Ini jangan ditiru, guys. Oh, ini tumpah. Kalau namanya kehidupan nggak sempurna, guys. Kadang ada lewat aja sedikit aja masalah. Yes, benar kali. Terima kasih ininya ya. Yang sudah menonton Cari Berkah. Jangan lupa.
lupa buat kalian semua nonton terus Cari Berkah hanya di BTV jelang buka puasa selama Ramadan. Yeah. Cari berkah, namun tuh enak ya? Udah aman kan ya? Belum sampai. Pasangan yang tak akur, sering cekcok dan ngawur, bikin suasana gerah, dicari berkah, dicari berkah, cari berkah.